dibuka. Enggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai kegiatan penutupan perkemahan, terdapat kegiatan terakhir yaitu upacara penutupan. Terima kasih ya sudah mengikuti kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di perkemahan Man 1 Pringsewu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terik matahari siang tidak mengurangi semangat para tamu ambalan. Mereka nampak tetap semangat mengikuti rangkaian proses kegiatan yang sudah menguras tenaga dan pikirannya itu. Acara penutupan adat perkemahan dilanjutkan dengan pelantikan penerimaan tamu ambalan menjadi ambalan gudeg Man 1 Pringsewu. Salu ngebah kati hang unyin si kang di dijajadi contoh pakai unyine kau muli mehanai di lom negeri hinji pegunglah teguh janji pakai bekal kobano jadi jah masai bak budi luhur pekerti. Sewaktu-waktu bano menjadi emas kiham, jagan tangami ilmu jadi masa depan saya cerah. Sandi ambalan di dalam tungkup sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegak putih bunga yang siap berkembang, menyerbak wangi di tanah air Indonesia. Berjiwa santri, berhati ikhlas bakti, dalam cengkraman jalan ilahi, bisik ketuhanan, menggunggah jiwa patriotisme, menyapu jelaga keonaran. Jayalah ambalanku, ambalan Raden Intan Raden Ajeng Kartini, membawa setiap insan Raden Intan Raden Ajeng Kartini ke hadapan cemerlang masa depan, meniti kehidupan sesuai janji kami. Satya Dharma, berdikari tinggi di jalan ilahi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya cabut pusaka adat perkemahan ini. Maka dengan ini hukum tata adat perkemahan Raden Intan Raden Ajeng Kartini sudah tidak diberlakukan lagi. Acara penutupan penerimaan tamu ambalan gugus bentar 08115 08116 Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Sabtu 29 Juli 2017, dimulai. Lapor upacara penutupan perkemahan penerimaan tamu ambalan Raden Intan Raden Ajeng Kartini gugus depan 08115 08116 Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap.
Setelah digelar selama 2 hari, perkemahan penerimaan tamu ambalan gugus depan 08115-08116 Raden Intan Raden Ajeng Kartini Pangkalan Man 1 Pringsewu tahun 2017 ditutup secara resmi. Alhamdulillah sampai siang hari ini kegiatan kita sudah sesuai jadwal dan agenda yang terlaksana. Di acara penutupan ini, kakak mengucapkan terima kasih banyak atas konsekuensi dan tanggung jawab dari seluruh peserta yang telah dengan konsekuensi dapat mengikuti rangkaian kegiatan dari hari kemarin sampai siang hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ucapan terima kasih ini, adik-adik akan lebih semangat ke depan. Kemudian pesan kakak untuk adik-adik selaku tamu ambalan, silahkan berlatih untuk ke depan sehingga nanti pada saatnya dan waktunya adik-adik dapat dikukuhkan menjadi anggota pramuka penegak di ambalan Raden Intan Raden Ajeng Kartini. Prestasi yang sudah diukir selama ini. Mari kita tutup perkemahan penerimaan tamu ambalan ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Yeah.
semuanya tentu pramuka. Seru banget, dari mulai dari hacking sampai pengibaran obor-obor dan lain-lain, itu seru banget. Dan ini acaranya perlu dikembangin gitu ya. Dan pesan-pesannya itu jangan pernah ada putus gitu setiap tahun kalau bisa kayak gini. Kalau bisa lebih dikembangin lagi supaya sekolah kita tuh lebih dikenal gitu dengan pramuka yang jaya gitu, yang aktif gitu. Akan kalau ada acara kayak gini mau ikut lagi? Mau banget, karena seru banget kak, iya. Seru banget bisa ngembangin diri kita, lebih mandiri dan lain-lain. Buat kakak-kakak yang menyelenggarakan perkemahan ini, tetap semangat mendidik adik-adiknya. Dan kesannya untuk adik-adik yang belum mengikuti perkemahan Jumat Sabtu ini agar segera mengikuti karena sangat seru untuk diikuti. Perkemahan ini seru banget loh, pokoknya seru, kakak-kakaknya juga asik, terus itu berani-berani, dan kita juga dilatih buat lebih berani, buat lebih disiplin, terus itu ya gitulah seru. Di sini walaupun capek-capek kita lelah, tapi seru, kita di sini dapat banyak ilmu, banyak pengalaman, kita dapat mengenal suasana lingkungan dan banyak bertemu teman-teman. Asik pas dan malam tapi unggunnya itu ya enak gitu, banyak seru kak jadinya apa ya, mercon-merconnya itu petasannya gede-gede enak tapi bagus. Terus pesannya semoga tahun depan diadain dan buat kakak-kakak semoga jangan bosan untuk melatih kita karena kita itu haus dengan pelajaran walaupun sejengkel-jengkelnya mereka mengajari kita. Dan dari kami mengucapkan mohon maaf kepada kakak-kakak kalau kami ini banyak salah. Mari semuanya.